Halo Goy, kembali lagi bersama dengan Bang Heru nih. Kali ini Bang Heru lagi di Tanah Tidung. Tadi habis kita ngikuti acara HUT ke-14 Kabupaten Tanah Tidung. Dan sekarang aku sudah berada di tamannya Kabupaten Tanah Tidung nih. Dan ini keren banget, meski sedang dalam proses pembangunan, di sini udah aktif banget masyarakatnya. Dan di sana kita langsung ketemu sama mereka yang memang punya bakat untuk bermain ini nih. Halo, gimana kabarnya? Baik, mantap. Jadi mereka ini lagi latihan. Lagi latihan-latihan atau apa ini? Latihan. Tiap sore. Tiap sore ya? Mas ini main siapa? Yoga. Usia berapa? 15. 15 tahun gue. Jadi mereka ini apa? SMP, SMA, kuliah? SMA. Ada SMP? Iya. Woi, mantap. Dan mereka ini memang setiap harinya latihan di sini? Iya, Pak. Ya, kadang di pendopo. Kadang juga di pendopo. Kadang pendopo juga ya? Oh, tempat yang acara tadi. Ya. HUT ke-14. Tanah Tidung ya? Karena ada acara, jadi kami pindah ke sini. Oke. Di sini katanya informasinya udah pernah ikut lomba-lomba? Pernah. Juara. Juara, mantap gue. Jadi memang sekali lagi anak-anak pemuda Tanah Tidung mantap, hebat. Ya. Nah, abang mau nanya nih, apa yang kalian inginkan ada di Tanah Tidung? Kamu apa? Saya sih dari saya skatepark. Skatepark buat tempat? Main skate. Oke. Itu yang kamu inginkan? Iya. Dari situ dong? Nah. Karena kami kalau main di pendopo, kan ada box tuh alat-alat apa? Sederhana. Ya, sederhana kami. Dibuang-buang gitu, Pak. Oke. Semoga Pak Bupati dengar ya. Pingin apa tadi? Skatepark. Skatepark untuk mereka main ya? Iya. Karena biasanya mereka ya bermain di sini ya? Iya. Gitu ya? Oke. Kalau ini apa? Apa yang kamu inginkan ada di Tanah Tidung? Ya, sama juga skatepark. Yakin? Ya. Nggak mau mungkin mall kah? Nah, itu ya. Itu aja ya? Ya, itu aja. Soalnya itu juga yang kami main. Iya. Oke, mantap. Kalau ini kayaknya sama. Yang khas beda? Apa yang kamu inginkan ada di Tanah Tidung? Ya, biasanya sih kalau untuk saya sih butuhnya ya kayak ada klubnya sendiri sih sebenarnya. Kayak komunitasnya. Oh, komunitasnya. Ya. Apa? Komunitasnya. Oke. Kenapa kan sendiri nggak bentuk komunitasnya gitu? Ya, ada sponsor. Ya, sebenarnya. Maksudnya ada sponsor susah. Hah? Susah. Oh, susah gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau kamu, apa yang kamu inginkan ada di Tanah Tidung? Atau apa gitu? Lampu merah. Ya, lampu merah? Apa-apa? Di sini tidak ada lalu lintasnya, kurang apa nih, kurang tertib. Jadi kamu pingin ke di mana-mana orang, ya, setahu saya, di mana-mana orang itu nggak mau lampu merah. Kalau kamu mau? Mau lampu merah. Mau lampu merah, Goy. Bayangin ya, mereka pengen punya lampu merah karena di sini enggak ada lampu merah ya. Oke. Di sini orang kalau jalan pakai helm apa enggak? Kadang ada yang pakai helm, kadang enggak. Dan ada keinginan yang luar biasa, Goy. Kalau kamu, apa yang kamu inginkan ada di Tanah Tidung? Penerangan di lir. Kalau untuk saya ya toko skate lah. Soalnya kalau shop skate di sini belum ada. Oh, gitu. Oke. Jadi rata-rata player skate di sini mesan keluar. Oh, harus mesan di luar. Contohnya di mana? Pesan di mana? Kayak ini mesannya di Osop Samarinda, ada yang mesan di Osop Tarakan. Kemungkinan besar ya ongkirnya, hitungan ongkir. Oke. Okay. Jadi yang saya inginkan cuma Osop skate aja. Biasanya ini harga berapa sih? Kalau set 1 jutaan lebih. Ya, 1 jutaan satu. Lebih. Oke, okay, luar biasa gue itu mereka. Meski mahal tetapi tetap mereka beli karena hobi ya. Ya. Oke. Okay. Kalau kamu nih, kayaknya kurang lebih kita sama aja nih. Ya, kamu namanya siapa? Aan. Aan. Aan usia berapa? 14. 14. Kalau Aan, apa yang Aan inginkan ada di Tanah Tidung? Kayaknya koninya dihidupkan kembali. Koninya? Iya. Oke, kenapa koninya? Supaya kalau berangkat pertandingan gitu, ada biayain gitu. Oh, ini nggak ada? Nggak ada. Dari sendiri. Biaya sendiri. Jadi kamu kalau lomba biaya sendiri? Iya. Sabar ya, Aan ya. Oke. Kita ke situ lagi, Goy. Kayaknya belum tanya. Adi. Oke, namamu siapa? Adi Saputra. Udah punya pacar? Kandas. Lagi putus? Apa ini ya? Hah? Makanya dia minta rekrut. Oke. Coba say hello sepatu ada cewek yang nonton. Hai. Bilang hai dulu. Hai. Kenapa kamu ini? Oke, Doritin namanya ya? Hah? Siapa tadi? Adi Saputra. Usia berapa? 17 tahun. Oke, kalau kamu apa yang ingin kamu inginkan ada di Tanah Tidung? Cantik kan nih. Orang ini. Apa? Jujur aja. Apa ini? Penerangan di. Kita tuh enggak ada lampu di situ tuh. Penerangan di jalanan.
Oke, kamu pingin ada penerangan? Iya. Oke, semoga pemerintah dengar ya. Kenapa biasanya penerangan kenapa kurang ya? Kurang sih. Kurang. Iya. Karena kebanyakan kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Hah? Biasanya pacaran di mana? Oh, kok ketawa? Jangan tanya itulah. Oke lah. Oke. Oke guys, itu tadi dari teman-teman. Ternyata mereka punya banyak keinginan dan memang unik banget sih ya. Semoga apa yang kalian inginkan didengarkan. Amin. Cepat tercapai. Ya. Semoga nanti ketika Bang Eru kesini lagi udah sepenuh penerangan. Amin. Ya kan? Ada toko. Amin. Koninya hidup. Amin. Ya kan? Apalagi? Ada tempat-tempat untuk bermainnya. Hah? Barbershop. Oke, kamu yang punya barbershop wajib datang ke kebun Tanah Tidung ya. Ditunggu nih. Oke? Oke. Itu tadi perbincangan saya teman-teman. Semoga Kabupaten Tanah Tidung, apa yang kalian ingin ucapkan untuk hari ulang tahun Tanah Tidung yang ke-14? Semoga Tanah Tidung makin maju. Ke sana, Pak. Semoga Tanah Tidung makin maju, makin sukses terus. Mm-hmm. Sehat selalu buat Bapak Bupati. Woi. Siapa nama Bapak Bupati? Ibrahim Ali. Dan Pak Ibrahim Ali semakin jaya. Jaya. Woi, mantap. Oke, guys, sampai jumpa.